Maya Estianti, salah satu selebriti yang kerap menarik perhatian publik. Selain kehidupannya dengan pengusaha Irwan Musri, juga penampilannya yang terbaru ia membagikan dua potret dengan rambut panjang. Perempuan kelahiran Surabaya 45 tahun itu membagikan potret penampilan barunya. Kali ini ia membiarkan rambut panjang lurus dan tidak diikat. Penampilan baru ibu tiga orang anak itu mendapat banyak pujian. Penampilan baru yang terlihat lebih fresh tersebut lebih disukai lebih dari 100.000 warganet. Selain itu juga mendapat banyak pujian dari warganet, termasuk Tisa Biani yang belum lama ini tunangan dengan Dulce Ilani. "Cantik bunda," tulis Tisa. "Cantik bunda, Maya Estianti real," sahut Wingi Wiryawan. "Ini baru cantiknya pol, bunda. Lebih cocok begini," tulis Juwita. "Bunda cantik kalau rambutnya panjang," tulis Dia Retno. "Cantiknya kebangetan bun. Pangling bun, cantik banget," tulis Apriliani. "Rambut pendek cantik, panjang cantik, cantik banget, pangling," tulis @A313 Ilza. Maya salah satu selebriti yang sering bergonta-ganti model rambut. Selama ini, ia sering memanjangkan rambutnya, terkadang juga dibuat model bergelombang. Bahkan pada 20 Februari 2020 silam, ia membagikan potret dengan rambut pendek. Dalam keterangan foto yang dibagikan, ia mengaku capek. Ia pun memotong pendek rambutnya setelah sebelumnya dilakukan sekitar 12 tahun silam memotong pendek. Setelah capek ngurus rambut panjang, akhirnya potong pendek juga. Mungkin terakhir rambut bondol gini tahun 2008-an. "Wih, enak, rasanya enteng nih," tulis Maya. Bagaimana menurut kalian? Lebih cantik mana Bunda Maya, dengan rambut panjang atau dengan rambut